Mbak Bunga, apakah benar Mbak Bunga suka membatalkan kontrak secara sepihak ya? Aku ini manajer kamu sekaligus pacar kamu ya. Aku punya hak buat ngatur-ngatur hidup kamu. Kalau gitu kita putus. Nah, bagus juga kampung lo. Sebentar lagi lomba menyanyi akan dimulai. Kalian harus mau diajar sama Gunawan. Kamu seharusnya sabar dong ngadepin mereka. Gila, kalau jalannya licin. Kalau gini caranya mendingan gue ke Jakarta biar hidup gue bisa lebih tenang. Lo mau dikejar-kejar sama Reno lagi? Kalau misalkan artis itu biasanya mainnya ke luar negeri, bukan ke kampung sini. Ya artisnya PA gitu. Kamu itu harusnya bersyukur, Bu. Bisa dekat sama anak kecil. Kamu memeluk mereka, kamu bisa merasakan ketenangan. Mereka bilang kalau gue gak punya harga diri. Gue gak ngerti kenapa mereka bisa setega itu sama gue. Mereka juga nanti lama-lama tahu mana yang benar, mana yang salah.